Badak Pisem. Ratusan warga Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah berdesakan di depan kantor desa dalam pembagian BLT BBM. Warga yang sudah datang sejak pagi harus berdesakan rebut masuk ke kantor desa. Tingginya antusiasme warga mendapatkan BLT BBM bahkan membuat antrean warga mengular hingga ke jalan raya. Warga mengaku datang beberapa jam sebelum kantor desa dibuka lantaran khawatir tak kebagian antrean. Takutnya nggak kebagian antrian. Pengenom antrian ya. Itu dapat uangnya berapa sih, Bu? 500, 200 untuk sembako, 300 apa BPT, BLT. Dalam pembagian ini warga menerima uang Rp500.000 yang terdiri dari BLT BBM dan bantuan sembako. Warga mengaku uang tunai BLT BBM akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan terutama sembako yang mulai berangkat naik dampak kenaikan BBM. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews, melaporkan.